Halo Vapers, khususnya Vapers Indonesia, Vapers lokal, yang impor juga halo. Halo. Berjumpa lagi dengan channel Iki Vape. Iki Vape. Iki lo Vape. Ah, jadi hari ini, bukan hari ini ya, kali ini di video ini saya akan mengupload video eksklusif sendirian. Enggak, bukan soal eksklusif, tapi saya lagi ada kegiatan di Jogja, jadi saya akan berdomisili di Jogja untuk sementara waktu. Jadi kalau 3 bulan ke depan Iki Vape upload video, kalau nggak saya sendirian, Randy sama Eka atau mungkin Randy sendirian itu upload video. Malam ini saya akan introducing review sebuah, nah apa yo, penasaran? Ini dia. Tara. Ini Cotton Atomics. Atomics Cotton ya, Atomics Cotton yang premium blend. Jadi ceritanya saya ini udah lama pengin beli cotton yang konon katanya cotton ini itu enak. Cotton buatan lokal yang enak, anti dry heat segala macem ya, flavornya nendang, dan akhirnya kesampaian juga saya beli akhirnya. Atomics Cotton. Jadi apa ya? Aku bilang. Jadi ceritanya ini saya baru pulang dari Vape Store. Hujan-hujan, kehujanan, langsung bikin video untuk nge-review ini. Demi memperkenalkan Atomics Cotton. Jadi untuk teman-teman vapers yang masih pakai kapas yang lucu ya, apa itu, entah kapas antah berantah ya. Ini ada loh, enak. Atomics Cotton. Buatan lokal, harganya murah tapi nggak murahan pak. Penasaran rasanya? Jadi saya baru pulang dari toko Vape Store ya di Jogja ini, saya nggak tahu arah, baru orang awam, nggak jelas, gembel, cari Vape Store untuk nyari apa ya, barang-barang pernak-pernik. Mudah GPS doang, kehujanan pak, ini curhat sih, lupakan. Atomics Cotton, Atomics Cotton, cotton buatan lokal ya. Jadi di sana saya tadi udah fresh week, bukan fresh week, udah dipakai sekali, device-nya masih tetap ya, pakai Figat Pro Max, terus masih pakai skill RDA. Ini device kesayangan untuk saat ini. Saya pakai liquid nih, para kacang hijau green bean by AJMB. Ini udah di review sama apa ya, reviewer yang bagi saya cukup idola, cukup mengidolakan reviewer tersebut, doyan vape, sebut merek ya, saya cukup mengidolakan. Nah ini nggak usah dibuka lah, drip lebar pak, kita tetes. Ini sari-sari kenikmatan. Gimana rasanya? Kita coba vape. Nah, jadi kalau promosi itu mengatakan cotton ini enak, enak pol, saya bilang enak pol, enak banget. Jadi cotton ini dia flavornya itu benar-benar dapet ya.
flavor yang ada sama liquid itu dia benar-benar naik. Terus throat hitnya juga dapat. Jadi sesuai kalau lu kalau kalian beli yang nikotin 3, nikotin 6 itu nikotinnya enggak bohong gitu loh. Jadi dia nikotinnya enggak turun, throat hitnya dapat. Enak sumpah. Kalau dibilang anti dry hit, saya bilang yes. Karena saya tadi udah nyoba sampai hampir dry hit, Pak. Itu kapas udah gosong-gosong gak jelas gitu kan. Saya ketetes liquid lagi dan wow, amazing. Dia gak bohong, jadi tetap rasanya dapat, gak ada rasa gosong yang tersisa, gak ada. Untuk teman-teman yang masih pakai kapas santa berantah ya, yang gak jelas mereknya, yang mungkin entah gimana lah kalian dapatkannya, ini kapas ini ya, atau miskaten, dia enak, barang lokal loh, barang lokal, premium blend, barang lokal, murah, enak, berkualitas, pokoknya jempol. Jadi untuk teman-teman ya, jangan lupa komen di bawah. Komen di bawah, komen yang membangun, segala komen pokoknya kita balas. Macam banyak aja yang komen. Jadi segala komen kita balas. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, tonton terus IG Vape, stay tune karena kita akan terus upload video meskipun saya di sini, Randy dan Eka di sana ya. LDR Pak. Satu tim LDR ya. Meskipun mereka di sana, saya di sini. Kita akan terus upload video, saya akan terus menangani video-video saya yang di sini supaya lebih siami. Pokoknya para penonton senang, saya senang. Yang penting itu apa? Satu, Vapers Indonesia maju. Vapers Indonesia maju. Karena apa? Vape itu enak. Pokoknya keep vaping. Yang belum vaping segera move vaping, karena nggak bohong Pak, vaping itu enak. Vaping itu enak. Udah, sampai jumpa di video berikutnya, video yang lebih baik. Wah, lebih baik mimpi. Orang lebih baik beneran ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay tune sama IKIPIP. Dah.